Halo guys, ini adalah kelanjutan dari video di Stasiun Klaten kemarin. Tepatnya kita berada di dalam Museum Foto Stasiun Klaten. Di sini terdapat beberapa foto bersejarah, yaitu Stasiun Klaten dulu, kereta-kereta zaman dulu yang dipakai, termasuk kereta Joko Kendhil ya teman-teman. Banyak sekali, kalian bisa lihat kalau kalian mampir di Stasiun Klaten. Ayo langsung! Selamat datang di channel kita, petualang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Halo guys, kembali lagi di channel Dika Petualang. Kali ini kita akan masuk di Stasiun Klaten. Tentunya kita akan naik kereta api ya teman-teman. Tepatnya adalah kereta api KA Bengawan ya, tujuan dari Klaten ke Jakarta. Ini kita kasih tiketnya dulu ke tukang karcisnya sama bapak yang jaga itu, ada polisi atau satpam itu ya teman-teman. Wow. Setelah ini kita akan jalan menuju peron kereta api, tepatnya di jalur 1 sebelah kiri ya teman-teman. Oke, kita akan langsung jalan aja. Tapi sebelum itu kita akan mereview, ini ada museum foto. Jadi ini adalah museum bersejarah tentang Stasiun Klaten, kereta api di Klaten, dan pertama kali berdirinya di sini ya teman-teman. Termasuk beberapa kereta bersejarah seperti yang terkenal adalah kereta Joko Kendhil. Oke guys, itu sedikit dari beberapa gambar foto di museum mini di Stasiun Klaten ya teman-teman. Kita tadi dari sana, kita akan lanjutin perjalanan, nanti kita akan menuju peron atau jalur satu sana ya teman-teman. Oke lanjut. Oke teman-teman, sudah dulu kita akan lanjut di peron ini teman-teman. Kita sambil istirahat, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa teman-teman.